Informasi lainnya, pemirsa, lift khusus barang di City Mall Gorontalo ambruk mengakibatkan 7 orang karyawan luka-luka dan dibawa ke rumah sakit. Lift ini jatuh dari lantai 2 saat para karyawan sedang menurunkan barang ke lantai dasar. Dalam video amatir yang direkam seorang pengunjung City Mall Gorontalo, ketujuh korban luka mendapat pertolongan dari rekannya pasca ambruknya lift barang ini. Sebagian korban mengalami luka patah tulang dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Petugas kepolisian Polres Gorontalo Kota yang datang ke lokasi langsung mengamankan TKP dan memasang garis polisi. Polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab terjadinya lift ambruk dan juga memastikan apakah ada kelalaian dari pengelola mal atau tidak. Sementara itu, petugas akan memanggil pengelola mal guna pemeriksaan lebih lanjut. Tadi, Pak. Tidak, tadi. Mula sekitar jam berapa tadi? 10.